Om Swastiastu, sahabat Bali Channel Hit dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa Tuhan selalu melindungi kalian semua. Nah, kali ini Mimin akan membahas tentang apa itu makna dari Tumpek Landep. Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki 1000 pura, tradisi dan budaya yang saling mengisi dan melengkapi dengan ajaran agama Hindu. Bagi warga Bali yang mayoritas Hindu memiliki tradisi yang dinamakan Tumpek Landep. Tumpek Landep merupakan hari raya pemujaan kepada Ida Betara Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai dewanya Taksu. Hari raya Tumpek Landep sendiri merupakan rentetan setelah hari raya Saraswati, di mana pada hari ini umat Hindu melakukan puji syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wase dalam manifestasinya sebagai Ida Betara Sang Hyang Pasupati. Makna Tumpek Landep, hari raya Tumpek Landep jatuh setiap Sanisjara atau hari Sabtu Kliwon Uku Landep. Sehingga secara perhitungan kalender Bali, hari raya ini dirayakan setiap 210 hari sekali. Tumpek Landep sendiri berasal dari metu yang artinya bertemu dan empek yang artinya akhir. Jadi Tumpek merupakan hari raya pertemuan Wawaran Pancawara dan Saptawara, di mana Pancawara diakhiri oleh Kliwon dan Saptawara diakhiri oleh Sanisjara atau hari Sabtu. Sedangkan Landep sendiri berarti tajam atau runcing, maka dari ini diupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam dan seperti keris. Dewasa kini, senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya. Tak hanya keris dan tombak, juga benda-benda hasil cipta karsa manusia yang dapat mempermudah hidup seperti sepeda motor, mobil, mesin, komputer, dan sebagainya. Benda-benda itulah yang dipercaya. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak boleh disalahartikan. Dalam konteks itu, umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi, tetapi umat memohon kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Ida Betara Sang Hyang Pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda tersebut sehingga betul-betul mempermudah kehidupan. Filosofi Tumpek Landep. Dalam Tumpek Landep, Landep yang diartikan tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa Tumpek Landep merupakan tonggak penajaman cita, budi dan manah atau pikiran.
selalu berperilaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama. Dengan pikiran yang suci, umat mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Tumpak landep merupakan tonggak untuk melat sariro atau introspeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Pada rerenan tumpak landep, hendaknya umat melakukan persembahyangan di sengah atau merajang serta dipuro, memohon waro nugraha kepada Ida Betara Sang Hyang Siwa Pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Pada rerainan tumpak landep juga dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur. Menurut Dharma Wacana dari Ida Pedando Gede Made Gunung, jika menilik pada makna rerainan, sesungguhnya upacara terhadap motor, mobil ataupun peralatan kerja lebih tepat dilaksanakan pada tumpak kuningan, yaitu sebagai upacara syukur atas anugerah Ida Sang Hyang Widiwasa atas sarana dan prasarana sehingga memudahkan aktivitas umat, serta memohon agar perabotan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak mencelakakan. Bisa disimpulkan menurut pendapat kami bahwa pada rahino tumpak landep, hal yang paling utama yang tidak boleh dilupakan ialah hendaknya kita selalu ingat untuk mengasah pikiran atau manah, budi dan cita. Dengan manah, budi dan cita yang tajam diharapkan kita dapat memerangi kebodohan, kegelapan dan kesengsaraan serta mampu menekan perilaku buta kala yang ada di dalam diri manusia. Sahabat, demikianlah arti dan makna daripada tumpak landep itu sendiri. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan akhir kata, mimin ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.